untuk berangkat cari oleh-oleh. Nah, nanti aku di sini aku juga bakal tunjukin kira-kira video review apa aja tentang oleh-oleh yang aku bawa. Ini aku mau ke pasar raya, mau cari baju mungkin dan juga gantungan kunci. Ya, enggak banyak sih karena aku sisanya kemarin tuh udah beli sempat kayak snack-snack untuk makanan khas dari Padang. Jadi ini untuk baju ataupun mungkin gantungan kunci atau Mercedes lainnya. Itu yang dikit-dikit aja yang sekedar aja deh gitu ya kan. Karena aku lebih memilih untuk makanan. Oke, kita bakalan cari tahu ya kira-kira aku beli aja apa. Jangan lupa like and subscribe buat kalian yang bernonton. Nih, Kak Sanita. Kalau di belakang itu tuh lagi ada yang namanya perlombaan Paju Sampan. Ya, itu bisa dilihat ya guys. Di belakang nih ramai banget. Oke. Okay. Sini aja. Hah? Di pasar rayanya guys. Helm kita bawa? Bisa lah. Halo, what's up guys? Ini kita sekarang lagi ada di Pasar Raya Padang. Di sini biasanya tempat para belanja-belanjanya buat kalian mau oleh-oleh dan yang lain-lain. Yang bisa dilihat. Nah, aku ngerasa this is different, I think. Pokoknya mau beli baju beberapa aja, semoga dapet yang murah-murah aja. Kalau kurang nanti ya, soalnya budgetnya aku bakal challenge 200.000 itu aja, 200.000 aja atau beberapa pasang aja nanti itu berapa ya kira-kira di sini. Oke, gimana? Oke, aku ditemani sama ini tadi disupirin sama si Dirga. Kita bahkan lihat baju yang khas kota Padang. Ini pasarnya. Oke. Okay. Pakai celana ini nyaman banget tau. Gimana belanjanya? Guys, kita lagi kayak di pasar, tengah-tengah pasar gitu. Nggak bawa tong sih, jadi ke tangan aja. Gak apa. Seperti udah seperti rasa-rasa sebagar ya. Dirga yang nunjukin jalan, aku nggak tahu di mana. Oke. Okay.
Kita di dalam. Warna putih ya. Cari ke bang, hawaii. Warna putih. Cari bunda. Ukurannya. Oh, bang. Untuk yang anak-anak atau yang untuk? Anak-anak ada bang. Teko itu. Besar banget. Mana ada bajunya, Dak? Ala Padang. Kasih kurang dong, Dak. 160. Aku baju yang santai-santai aja, guys. Karena kalau misalnya kaos-kaos berasa memang betul-betul panas. Lagi pula nanti di tas juga besar. Jadi yang gini-gini aja yang kayaknya lurus-lurus aja. Dan kebetulan aku lebih demen yang kayak gini-gini tuh. Bagus, aku ambil tadi warna Tosca. Uda ini. Kalau misalnya kalian nanti berkunjung kemari, jangan lupa nanti singgah di tokonya Uda ini ya. Uda siapa namanya? Di bawah matahari, guys, mumer banget. Nah, itu kan jadi tipis gitu kan. Nah, jadi di tas pun nggak besar banget. Paling murah carinya. 150 kan, Uda? Ini biar dipromosi ini. Mat Gobel. Mat Gobel ya, guys. Mat Gobel, guys. Nih. Berapa tadi? 150 kan? Oke, guys. Nih, selanjutnya kita bakal cari gampang kunci karena tadi udah belanja baju. Grace. Enggak cari sepatu. Ke belakang enggak? Rasanya mau kubelanjakan semua uangku. Mana? Ini gantungan kuncinya berapa ini? Satu bungkus berapa? Ini gantungan kunci, guys. Sebenarnya aku nggak ngerti sih fungsinya ini, ya sebagai kenangan aja ya kan. Aku kan udah beli makanan. Say hi dulu. Hai. Nih guys, aku dapat gantungan kunci ya. Ya udah nggak apa-apa deh, tambah-tambahan. Jadi tadi 60 ya, dikembali 10. 70 kembali kembaliannya ya. 70. Makasih ya. Dengan ini belanja tadi itu 70.000. Jadi ini uang cash aku tinggal sekitar 30.000-an lagi. Lain. Oke, guys, kita tadi udah belanja. Ya itu aja deh oleh-olehnya. Aku nggak terlalu banyak ya. Sebenarnya aku mau ngapain lagi ngambil uang ke ATM, tapi sayang aku nanti ngambil terlalu boros. Jadi itu aja. Di ini dompet aku tinggal sisa 30.000-an. Lain sama uang yang di tas satu lagi. Ya, mudah-mudahan cukup sampai di rumah. Sisanya banyak pakai uang di Grab. Tapi aku beli baju bagus kok. Mudah-mudahan suka yang kasih. So guys, itu kita sudah selesai belanja. Nanti kita bakalan review ya, kira-kira sampai di pinjai itu apa-apa aja yang aku beli. Thank you so much for attention. Don't forget to like and subscribe. Bukan kita mau balik lagi karena kita bakal sholat Jumat ini ngejarkan supaya. Karena aku belum mandi. Aku belum mandi. Jadi ini mau kayak mandi dulu deh. Oke.